Selamat datang di Jaris Mobil Hasil dan Jadwal Piala AFF U19 2024 Matchday pertama hari Rabu 17 Juli 2024 dilengkapi daftar top skor dan update klasmen. Begitulah berita selengkapnya. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Jaris Sport. Terima kasih. Berikutlah hasil pertandingan dan jadwal pertandingan matchday pertama hari Rabu 17 Juli 2024 dari Grup A. Timor Leste membuka turnamen ini dengan kemenangan cantik 3-2 melawan Kamboja. Gol Timor Leste dicetak oleh Cannavaro menit 33, Bakito menit 36, dan Ribeiro menit 38. Sementara itu gol balasan dari Kamboja dicetak oleh Borit menit 54 dan Kim Song menit 60. Jadwal pertandingan selanjutnya, tuan rumah Indonesia akan menghadapi Filipina pada pukul 19.30 menit WIB, live di SCTV. Berikutlah klasemen sementara dari grup A. Timor Leste memimpin klasemen dan torehan 3 poin. Di peringkat kedua, Indonesia dan Filipina belum memainkan pertandingan. Sementara itu Kamboja di peringkat keempat dengan torehan 0 poin. Jadwal pertandingan hari Kamis 18 Juli 2024 dari Grup B, Timnas Laos akan menghadapi Timnas Australia pada pukul 15.00 WIB, live di video.com. Partai kedua, Timnas Vietnam akan menghadapi Timnas Myanmar pada pukul 19.30 menit WIB, live di video.com. Jadwal pertandingan matchday pertama Jumat 19 Juli 2024 dari Grup C, Timnas Malaysia akan menghadapi Timnas Brunei Darussalam pada pukul 15.00 WIB, live di video.com. Timnas Thailand akan menghadapi Timnas Singapura pada pukul 19.30 menit WIB, live di video.com. Jadwal pertandingan matchday kedua hari Sabtu 20 Juli 2024 dari Grup A, Timnas Filipina akan menghadapi Timnas Timor Leste pada pukul 15.00 WIB, live di video.com. Di partai selanjutnya, Timnas Kamboja akan menantang tuan rumah Indonesia pada pukul 19.30 menit WIB, live di SCTV. Jadwal pertandingan matchday kedua Minggu 21 Juli 2024 dari Grup B, Australia akan menghadapi Timnas Vietnam pada pukul 15.00 WIB, live di video.com. Partai kedua dari Grup B, Timnas Myanmar akan menghadapi Timnas Laos pada pukul 19.30 menit WIB, live di video.com. Jadwal pertandingan matchday kedua hari Senin 22 Juli 2024 dari Grup C, Timnas Brunei Darussalam akan menghadapi Timnas Thailand pada pukul 15.00 WIB, live di video.com. Di partai kedua, Timnas Singapura akan menghadapi Timnas Malaysia pada pukul 19.30 menit WIB, live di video.com. Jadwal pertandingan matchday ketiga hari Selasa 23 Juli 2024 dari Grup A, Timnas Kamboja akan menghadapi Timnas Filipina pada pukul 19.30 menit WIB, live di SCTV. Di partai bersamaan, Timnas Indonesia akan menghadapi Timor Leste pada pukul 19.30 menit WIB, live di Indosiar. Jadwal pertandingan matchday ketiga hari Rabu 24 Juli 2024 dari Grup B, Timnas Laos akan menghadapi Timnas Vietnam pada pukul 15.00 WIB, live di video.com. Di waktu bersamaan, Myanmar akan menghadapi Australia pada pukul 15.00 WIB, live di video.com. Jadwal pertandingan matchday ketiga hari Kamis 25 Juli 2024 dari Grup C, Timnas Malaysia akan menghadapi Timnas Thailand pada pukul 15.00 WIB, live di video.com. Di waktu bersamaan, Singapura akan menghadapi Timnas Brunei Darussalam pada pukul 15.00 WIB, live di video.com. Berikutlah daftar pemain Timnas Piala AFF U19 2024. Dari posisi penjaga gawang, ada Ikram Al-Ghifari dari Semen Padang. Penjaga gawang kedua, Iwayan Arta Wiguna dari Bali United. Penjaga gawang ketiga, ada Fitrah Maulana Ridwan dari Persib Bandung. Bergeser ke pemain belakang, ada 10 pemain. Pemain pertama, Muhammad Mulfi Hidayat PSM Makassar. Pemain kedua, Kadek Arel Priyatna Bali United. Pemain ketiga, Mesal Hamsa dari Persija Jakarta. Pemain keempat, Iqbal Gwenjangi dari Barito Putra. Pemain kelima, Sultan Zaki PSM Makassar. Pemain keenam, Doni Tripamungkas Persija Jakarta. Pemain ketujuh, Alexandro Felix Kamuru Barito Putra. Pemain kedelapan, Muhammad Alvarezi Buffon Borneo FC. Pemain ke-9, Rizjar Nurfiat dari Borneo FC, dan pemain ke-10, Welber Jardim dari Sao Paulo, Brazil.
Bergeser ke pemain tengah ada 6 pemain. Pemain pertama, Vigo Dennis Persija Jakarta. Pemain kedua, Tony Firmansyah Persebaya Surabaya. Pemain ketiga, Arliansyah Abdul Manan Persija Jakarta. Pemain keempat, Mufdi Iskandar Persiku Kudus. Pemain kelima, Rizky Ar Afrizal Madura United. Dan pemain keenam, Muhammad Kaviatur Dewa United. Bergeser ke pemain depan ada 4 pemain. Pemain pertama, Arkan Kaka Persis Solo. Pemain kedua, Muhammad Ragil Bayangkara FC. Pemain ketiga, Jens Raven dari FC Dordrecht Belanda. Pemain keempat, Marcelinus Amaola UD Logrones Spanyol. Klasemen sementara dari grup B, Timnas Laos, Timnas Vietnam, Timnas Myanmar, dan Timnas Australia. Klasemen sementara dari grup C, Malaysia, Timnas Thailand, Timnas Singapura, dan Timnas Brunei Darussalam. Berikutlah daftar top skor Piala AFF U19 matchday pertama. Cannavaro dari Timor Leste 1 gol, Bakito Timor Leste 1 gol, Ribeiro Timor Leste 1 gol, Borit dari Kamboja 1 gol, dan Kim Song dari Kamboja 1 gol. Itu adalah hasil dan jadwal Piala AFF U19 2024 matchday pertama hari Rabu 17 Juli 2024. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Care Sport. Terima kasih.